ini di tangan gue, ini adalah gitar akustik elektrik ya, atau tepatnya kalau menurut dari chordnya sendiri ya, karena ini adalah gitar chord, ini adalah chord Nilectric Sunset ya, atau chord Sunset Nilectric sama aja. Nah tapi ini adalah salah satu gitar yang menurut gue ini bisa masuk ke dalam kategori gitar akustik nilon terbaik untuk di tahun 2024 ini gitu ya, di Navigiri. Kenapa? Karena gue kaget banget mulai dari segi estetikanya, segi sound, segi playability, semuanya. Ini benar-benar di luar dari dugaan gue banget gitu. Nah jadi sebelumnya mungkin kalian taunya kalau chord itu kan biasanya yang terkenal adalah, wah biasanya tuh yang terkenal gitar akustik stringnya ya kan. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak tahu, chord juga ada bikin nylonnya gitu ya, dan mungkin kalian udah pernah nyobain gitar nylonnya, dan semua untuk gitar model akustiknya di chord itu enak-enak. Nah ini lebih enak lagi. Jadi sekarang kalau kita bicara dari speknya ya, pertama dari topnya ini menggunakan spruce ya, dan ini ada finishingnya kayak macam apa ya ngomongnya, kayak flame gitu ya, dengan apa namanya, dengan bagian bodinya. Nah ini adalah salah satu hal yang kenapa gue suka nih, bodinya ini menggunakan chambered mahogany ya. Jadi mungkin ada yang bingung kayak, loh chambered maksudnya apa sih bro gitu, biasanya mungkin yang kalian baru pertama kali mulai gitar gitu ya, mulai belajar gitar. Jadi gitar itu normalnya ada dua model, ada model yang solid body dan ada model yang chambered body. Singkat kata, chambered body itu bagian dalamnya ini kopong ya, dan biasanya kalau body yang chambered itu biasanya tuh punya resonansi yang berbeda dibandingkan dengan gitar body solid ya. Jadi sekali lagi, ini adalah chambered mahogany dengan topnya adalah spruce. Otomatis karena bodinya dia chambered ya, berarti kan bagian dalamnya bolong seperti yang tadi gue bilang. Ini ngebuat gitarnya ini jadi sangat-sangat-sangat enteng banget tuh. Ya, ini gue nggak main-main, ini beneran enteng banget, men. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat lagi, di sini juga kita bisa ngelihat di sini ada bagian Fishman Sonicore VTB Preamp ya. Jadi ini pickup-nya maksudnya dengan menggunakan Fishman Sonicore, dan untuk preamp ini menggunakan Fishman VTB Preamp. Nah, di bagian preamp-nya ini kalian mendapatkan ada 3 knob, di mana knob yang pertama itu untuk ngatur volume, yang satu lagi untuk bass, dan satu lagi untuk bagian treble ya. Jadi ini untuk bagian pilihan kayak setup EQ-nya ini sangat-sangat simpel banget, kayak oh, gua maunya kayak mungkin mau treble-nya itu lebih turun, ya udah kalian tinggal turunin. Oh, gue maunya bassnya lebih turunin, kalian tinggal turunin bassnya doang. Ya, jadi ini jauh lebih simple, jauh lebih efisien lah kalau menurut gue ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat lagi ke dalam bagian necknya, ini juga salah satu hal yang gue suka juga. Nah, jadi necknya ini menggunakan mahogany dan finishingnya ini adalah model gloss ya, jadi bukan satin. Dan gue suka, kenapa? Karena ini cocok dengan finishing ada di body juga, yaitu adalah model glossy juga ya kan. Nah, untuk fretboardnya ini menggunakan Jatoba ya. Dan kalau kita lihat lagi ke dalam bagian atasnya ya, seperti biasa logo chord ya, dan desain headnya ini benar-benar adalah desain yang klasik banget. Jadi untuk bagian tunernya ini juga menggunakan classical style tuner ya. Nah jadi ini menurut gua ya, gua bisa langsung menyimpulkan bahwa ini adalah definisi dari kombinasi style klasik dan style modern banget dalam satu gitar ini. Nah sekarang kita udah tahu semuanya, yang jadi permasalahan terpentingnya adalah soundnya seperti apa. Nah jadi kali ini gue akan kasih contoh soundnya ya, dimana pertama-tama nih kalian mesti tahu dulu, ini kan gitar nggak ada lubangnya ya kan. Jadi untuk bisa menghasilkan sound dengan suara optimal, kalian mesti colok ya. Jadi tolong, mungkin bagi kalian yang sekali lagi mungkin kalian baru start mau coba nyemplung ke dalam gitar-gitar akustik elektrik ya, dan kebetulan kalian mau beli gitar ini, dengan sangat kalian mesti colok ini ke speaker, ke amplifier ya gitu. Jangan sampai salah gitu, karena ini sekali lagi dimainin normal nggak akan keluar suara nyaring seperti layaknya gitar akustik pada umumnya. Nah sekarang ini adalah contoh dari soundnya. Check it out. Thank you.
tadi kalian udah ngedengar contoh soundnya seperti apa dari gitar Chord Sunset My Electric ini. Jadi kalau mau dibilang kayak, wih soundnya otentik nggak sih untuk sound nylonnya? Yes, otentik banget men. Kenapa? Ya karena ini memang pakai senarnya senar nylon, bukan senar yang kayak di acoustic string yang dengan material nikel gitu ya. Jadi bagi kalian yang memang lagi, wah gue pertama nih mau nyari gitar dengan estetika yang keren. Tapi gue juga nggak mau gitar yang berat bro, soalnya capek kalau bawa gitar terlalu berat kan. Nah tapi gue mau dapetin sound dengan nylon gitu, nggak mau yang sound yang seperti steel pada umumnya gitu ya. Nah, ini salah satu big contender banget ini ya. Kenapa? Karena pada saat video ini dibuat ya, harga dari gitar Chord Sunset Electric untuk finishing yang ini ya, ini harganya ada di 7,9 juta. Dan menurut gue, ini value-nya oke banget gitu ya. Sekali lagi, kalau misalnya kalian lihat dari segi finishing-nya gitu ya, dari bagian depannya aja udah kelihatan cakep banget. Terus kalau kita lihat ke bagian sampingnya juga oke banget, dan bagian belakangnya juga cakep ya. Ini by the way juga menggunakan baterai gitu ya. Jangan sampai lupa untuk ganti baterai. Nah, ini buat gue adalah super package banget. Nah, jadi bagi kalian tertarik ingin membeli gitar ini sebelum kehabisan, kalian bisa langsung cek ke nafirgitar.com.